Kembali ke teman kita akan mencoba game Granny Remake. Kali ini kita akan membabat bigas buat Granny teman. Di mana kemarin di episode sebelumnya kita telah memetakan rumah Wak Granny secara mendetail. Kita telah menyusun strategi untuk hari ini. Dan hari ini adalah buktian. Hari ini adalah pembuktian di mana kita akan membabat bigas Wak Granny yang mulutnya miring. Tidak boleh hingga fisik. Maaf. Oke, langsung saja teman-teman. Kita lanjutkan Wak Granny Remake. Aduh, gak ngerti aku. Inggris aja. Play. Kita dengan polosnya di tengah hutan, kita masuk ke rumah Wak Granny. Dan sebenarnya kita tidak masuk sih, kita baru mau jalan-jalan saja ya, bukan tujuan ke rumah Wak Granny. Tapi tak sangka pada saat kita lagi zooming-zooming rumah Wak Granny, lalu Wak Granny muncul dari belakang kita. Mana ini belum, sabar teman. Nah, dari belakang kita. Kurang pas timingnya ya. Dan tiba-tiba setelah kita dipukul dari belakang dan kepala belakang kita mengeluarkan kecap, kita terbangun di rumah Wak Granny. Let's go, kita harus kabur dari rumah Wak Granny. Dan kita hanya diberi waktu kesempatan 5 hari 5 malam untuk kabur dari rumah Wak Granny. Go go go. Seperti kemarin, ada japu kita nih. Lewat situ Wak Granny-nya. Okay, let's go. Kita harus mencari item secepat mungkin. Let's go. Jangan buang-buang waktu. Jangan sia-siakan waktu. Karena waktu sangat berharga di sini, teman. Oke, okay, di sini ada foto Wak Granny. Tak mau saya foto Wak Granny. Saya hanya mau foto anaknya yang tercinta, Neng Slendrina. Let's go. Kita mencari item untuk kabur lewat pintu depan, teman. Dan pintu depan telah di... Kepala Wak Granny makin mengkilat. Habis cukuran dia kepalanya. Oke, kita coba ke atas ya karena dia ke bawah. Let's go, hati-hati tadi ada kaleng. Jangan sampai kita pijak kaleng. Kalau kita pijak kaleng nanti kleteng-kleteng bunyi teman. Ini kemarin kita... No. Ini ada TV. No. Di belakang kita teman. Tempat apa nih? Kemarin kita belum kesini teman. Buset. No. Sini. Kabur. No, go. Kabur. Buset. Wah, Wak Granny sangat berbahaya, teman-teman. Wak Granny. Dia sangat tahu kalau kita di atas. Ternyata kecerdasan Wak Granny makin meningkat tajam. Ada pisang untuk nyemek. No! Let's go. Kabur. Kita kabur. Kemana, teman? Let's go. Ini kita butuh semangka untuk di sini, teman. Oh, Wak Granny ternyata speednya. Alamak, ya Tuhan. Sembunyi di sini saja dah. Aduh, ternyata Wak Granny cukup kuat. No, satu item pun kita belum ketemu. Aduh, bunyi lagi. Antena TV, teman. Berarti kita harus ke atas tempat yang tadi. Let's go. Wak Granny di situ. Let's go. Go. Kita ke atas, teman. Bisa diloncati ternyata. Oh, itu semangka. Oke, kita ke sini. Nice. Ambil semangka. Hidupin TV. 7811. Bawa buah semangka, kita mau makan semangka ternyata. Wak Granny.
muncul. Astaga naga. No. Kita dikurung. Kita sudah tahu tuh teman cara kabur dari sini. Kita bolongi papan kayu di sini. Kita kabur. Inilah guna kita di episode kemarin mempelajari segala teknik dalam lah nyangkut pula nih macam mana? Macam mana itu? Gak bisa lewat ini. Papan kayu. Wah, Granny-nya mau masuk tapi tak bisa. Ini. Terpaksa kita ngulang lagi. Saya tak tahu guna cangkul itu apa. Hammer. Oke, sembunyi dulu. Ternyata di situ ada hammer. Baiklah, kalau begitu kita ambil hammernya dulu, teman-teman. Taruh radio oleh Wak Grini. Wah, ternyata Wak Grini agak cerdas ya, teman. Grini agak cerdas dan saya agak dodol. Hampir saya meninggal, jantung saya mau copot. Aku pikir dia di bawah, ternyata di atas. Aduh. Kena jebakannya pula. Astaga naga. Buset. Guys, sebentar dulu. 98, 90.
The next day. Semuanya udah aku beresin. Oh. Ayo kita bisa leluasa tentu mencari master key dan tentu tenang saja sama Wak Granny sudah kita kurung. Astaga naga. Oke, ini benar teman ya, kita santai saja. Mau lagi sih celocet juga bisa, tidak perlu takut. Aduh, sakit. Saya tidak takut. Aduh, sakit. Maaf. Astaga naga. Oh ini. Oh. Ini kah? Yes. Astaga naga. Ini master key-nya tuh teman. Oh yeah, kita bisa kabur. Sebenarnya kita bisa milih antara mau kabur lewat pintu depan atau lewat mobil ya teman ya. Nah, kabur. Tapi tidak seronok ya teman ya. Kita buktikan kepada Wak Granny kalau kita bisa membuka semua cara untuk kaburnya ya. Pintu utama bisa ya. Oke, sekarang kita kumpulin part mobilnya, teman-teman. Karena part mobilnya ini kayaknya nggak terlalu susah. Bentar ya. Jadi kita dapat aki baterai sama gas. Kayaknya sih udah lengkap. Nah, tinggal ini. Jadi. Tinggal ban, teman-teman. Nice. Oh, yeah. Yeah. Mantap. Oh no, roda terakhir kan di dalam tempat Wak Granny. Baru ini. Roda terakhir di dalam situ, teman-teman. Oke, kita eksekusi dulu semuanya selesai dan tinggal satu ban terakhir kita lepaskan Wak Granny karena kita berbaik hati agar Wak Granny masih bisa kita beri dia hirupan udara segar di dalam rumahnya sendiri. Kalau dia dikurung selama-lamanya, kasihan. Oke, habis ini. Oh, kita butuh 2 galon nih, teman. Isinya. Ya. Oke, udah ya. 45 liter. Nice, kayaknya sudah. Oke, tinggal satu ban belakang yang belum kita pasang. Ban depan nih, teman. Ini. Dan di tempat Wak Granny, teman. Kalau misalnya Wak Granny-nya kita lepas. Kita coba ya tetep udah. Oke, let's go tetep. Ambil bannya langsung kita kabur nanti. 1, 2. Ampun, Wak. Maafkan saya, Wak. Astaga.
Terima kasih, cucungku. Kamu baik sekali. Akhirnya saya bisa bernapas lega. Saya tidak jadi di penjara. Ya, sama-sama, Nek. Oke, ban terakhir itu tinggal. Dia langsung pasang jebakan beruang. Kesal sangat ya sama kita. Naga, ternyata Wak Geni masih dendam. Buset, bawa bannya berat banget itu, Ben. Tuh datang Wak Geni. Mana bannya? Wah, disembunyiin Wak Geni bannya itu, Ben. Wah, ban kita terakhir itu, Ben. Hilang entah kemana. Asem dah. Kita harus cari bannya dulu nih. Sudah terkunci lagi Wak Granny yo. Itu akibat karena kau sembunyikan ban terakhir milik saya. Maka dari itu kau harus di sana selama-lamanya Wak Granny. Sudah cukup kebaikanku padamu, tetapi kau tidak pernah bisa mengindahkan kata-kataku dan kebaikanku. Ban terakhir kau sembunyikan kemana, ha? Saya mau kabur naik mobil. Biar saya bisa bergaya di depan ciwik-ciwik dengan mobil sport itu. Tanda di mobil. Bannya jelek pula padahal. Bannya disembunyi di mana tuh, teman? Buset, hilang loh bannya. Satu lagi. Iya, enggak ada nih. Kok parah. Ah, ini ternyata bannya tuh, teman. Ban terakhir disembunyikan Wak Granny. Aduh. Oke, teman-teman. Keputusan terakhir. Apakah teman-teman dan adik-adik semua mau kita bebaskan Wak Granny dan memberikan dia harapan kehidupan untuk terakhir kalinya? Let's go, teman-teman. Kita tinggalkan Wak Granny dan masuk ke dalam mobil. Dua cara untuk bentar. Mundur. Tabrak. Gimana gak, guys? Escape from house car ending. Kita sudah menamatkan Wak Granny dari pintu, tapi kita tidak kabur ya. Kita buka saja semuanya dan juga dari mobil, dan kita kurung dia hidup-hidup. Sebenarnya kita telah memberikan Wak Granny kesempatan untuk hidup lebih lama lagi, tapi sangat sayang disayangkan Wak Granny tidak mengindahkan kesempatan yang telah kita berikan. Malah dia sembunyikan ban terakhir kita, mobil seplot kita ini. Oke, teman-teman, untuk game Wak Granny sampai di sini, teman-teman. Aduh, seru banget, teman-teman. Ini seru banget bisa kurung Wak Granny, ya. Ternyata Wak Granny bisa ditipu daya seperti itu. Terima kasih, teman-teman, sudah klik like. Next, kalau misalnya ada Wak Granny lainnya, kita akan mainkan dan kita akan bersenang-senang kembali dengan Wak Granny. Oke, terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir video. Terima kasih sudah klik like, komen, subscribe, dan lonceng, dan share ke teman-teman terdekat dan musuh-musuh kita. Sampai jumpa teman-teman di next gameplay berikutnya. Bye bye. Dadah.